7 fakta unik dunia yang sangat mencengangkan. Nomor 6 ada di Indonesia. Fakta unik dunia mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang, mengingat dunia sangat luas dan terdiri atas 200 negara. Karena itu, di sebuah negara saja tentunya sudah pasti mempunyai banyak sekali fakta menarik yang jarang diketahui. Ratusan negara yang ada di dunia ini bukan hanya menyimpan keindahan budaya dan kulturnya, akan tetapi juga menyimpan berbagai fakta mencengangkan yang tersembunyi. Menyadur dari sumber FIFA, berikut adalah ulasan mengenai fakta unik dunia yang sangat mencengangkan. Lantas, apa saja fakta unik dunia yang sangat mencengangkan? Satu, tidak dapat membeli Coca-Cola di Korea Utara dan Kuba. Seperti yang kita ketahui, Coca-Cola hampir bisa ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Walaupun demikian, minuman bersoda ini nyatanya belum sampai ke Korea Utara dan Kuba. Hal ini disebabkan negara tersebut tengah berada di dalam embargo perdagangan jangka panjang Amerika Serikat. Namun, beberapa orang menjelaskan bahwa mungkin saja minuman tersebut bisa ditemukan di Korea Utara dan Kuba bila berusaha lebih keras lagi. Walaupun demikian, umumnya harga yang dipatok akan lebih mahal ketimbang harga pasaran. Masyarakat Korea Utara nyatanya begitu menyukai cola. Hal ini karena temuan kok yang dikemas dengan botol yang berasal dari China dengan label Pyongyang. Kok ini pun dijual di beberapa toko kelontong kelas atas yang menyalani elit ibu kota serta penduduk menengah ke atas. Walaupun kok berasal dari China, pada bagian label ditulis, Cocoa Flavored Sweet Soda Drink, dengan memakai huruf Korea. 2. Dokter gigi profesi tertua di dunia. Menurut sebuah penelitian Nature Publishing Group yang bertajuk Early Neolithic Tradition of Dentistry, ditemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak dan berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Karena itu, banyak yang memandang bahwa dokter gigi merupakan profesi tertua yang ada di dunia. Selain itu, ada penelitian lain yang dilakukan oleh Nature Publishing Group. Dalam tengkorak yang berusia 14.000 tahun atau zaman Paleolitikum menemukan bahwa ada sebuah gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Penemuan ini semakin memperkuat bahwa dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. 3. Nama tempat terpanjang di dunia terdiri atas 85 huruf. Fakta unik dunia berikutnya adalah nama tempat terpanjang yang dipegang oleh Taumatoha Katangihanga Koawaotamateaturipu Kakapikimaung Ahoronuku Pokaiuhenuakitanatahu. Selandia Baru dengan jumlah huruf yang mencapai 85 buah. Nama panjang tersebut berasal dari bahasa Maori dan tempat ini mempunyai tinggi sekitar 305 meter. Walaupun mempunyai nama yang panjang, bukit tersebut mempunyai nama panggilan yang lebih pendek yaitu Taumata supaya lebih mudah.
Okay. Here we go. Where are we? We are in Toad Mata Wakatangi Hanga Ko Au Au O Tamatea Turipu Kaka Piki Mau Maunga Horo Nuku Poka Iwi He Nua Ki Tana Tahu to his lover. Easy for you to say. Empat, laut mengandung sekitar 200.000 virus berbeda. Laut kerap menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini karena laut mempunyai pemandangan alam yang sangat indah dan tempat berolahraga air yang begitu menantang dan menyenangkan. Meski demikian, fakta mengatakan bahwa air laut murni mengandung hampir 200.000 jenis virus berbeda. Lima, empat bayi lahir setiap detik. Mungkin banyak orang yang sudah mendengar fakta unik dunia yang satu ini. Bila dihitung, kita akan menemui bahwa terdapat sekitar 250 bayi yang lahir per 1 menit, 15.000 bayi per 1 jam, dan 360.000 bayi setiap hari. Menyadur dari The Guardian, data PBB memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 1 miliar orang tahun 1800, 2 miliar tahun 1927, 5 miliar tahun 1987, dan lebih dari 7 miliar tahun 2018. Bila rata-rata terdapat sekitar 250 yang lahir per 1 menit, maka akan ada lebih dari 130 juta bayi dalam setahun. Bahkan, prediksi mengatakan bahwa akan ada 11 miliar orang tahun 2100 mendatang. Enam, orang terpendek di dunia ada di Indonesia. Seluruh negara di dunia tentunya memiliki berbagai jenis tinggi badan. Orang yang mempunyai tinggi badan yang tinggi dan pendek umumnya ada di mana saja. Menyadur dari The Telegraph, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai beberapa orang terpendek di dunia. Rata-rata orang dewasa mempunyai tinggi badan sekitar 5 kaki. Sementara itu, orang dewasa yang rata-rata mempunyai tinggi badan lebih tinggi diketahui berada di Belanda, yang mana rata-rata orang dewasa di negara tersebut sekitar 6 kaki. Sedangkan pria Indonesia rata-rata tinggi badan 166 cm, dan wanita Indonesia mempunyai rata-rata 154 cm. Sedangkan Belanda tinggi badan pria rata-rata 184 cm, dan wanita sekitar 170 cm. Masyarakat saat ini mewakili 7% orang yang pernah hidup di dunia. Fakta unik dunia berikutnya adalah masyarakat yang saat ini hidup di dunia merupakan 7% dari orang yang pernah ada di dunia. Population Reference Bureau mengatakan bahwa sejak kemunculan Homo sapiens 50.000 tahun lalu, lebih dari 108 miliar anggota spesies lahir. Sebagian besar dari jumlah tersebut masih hidup sampai saat ini. Selain itu, jumlah manusia yang hidup saat ini mewakili 7% dari total keseluruhan manusia yang pernah hidup di bumi. Walaupun demikian, tidak ada data demografis lebih dari 99% rentang keberadaan manusia. Akan tetapi, dengan asumsi ukuran populasi sepanjang sejarah manusia, kita dapat memperoleh gambaran tentang jumlah tersebut. And